sering netizen jodohin si A dengan si B, si C dengan si D dengan si A, segala macam gitu ya. Ada yang iya, ada yang enggak, kebetulan berhasil, kebetulan enggak gitu. Namun, kalau saya pribadi secara profesional, saya melihat bahwa satu, BCL masih belum bounce back, belum pada posisi semula kayak BCL yang dulu. Belum 100%. Itu satu. Kedua, kondisinya masih naik turun, ups and down. Kalau dia masih teringat misalnya Ashraf, Sinclair gitu ya. Yang ketiga, ya dia tidak ada sebuah perasaan, tidak terlihat adanya sebuah senyuman sumringah atau misalnya senyuman tatapan yang gimana gitu ya ke Ariel. Enggak, saya enggak ngelihat itu sama sekali. Ariel juga masih biasa aja kok. Hanya seorang sahabat, kalaupun di panggung misalnya mereka saling menatap itu bawa, itu kan mereka profesional, itu cuma bawaan lagu gitu aja. Di bawah sahabat di atas teman lah gitu. Di bawah sahabat di atas teman lah gitu. Teman-temannya Bung, teman-teman Ashraf juga berharap sih ini bisa ngelewatin ini ya. Ini kan pasti berat, pasti sangat berat. Kita sebagai teman-temannya palingan bisa ajak ngobrol, teman-teman juga. Bu, harus dulu, Bu. Kira-kira gitu. It's not easy untuk dalam situasi kaget seperti ini ya. Saya juga lagi berusaha mencerna. Cuma terima kasih untuk teman-teman udah datang. Mudah-mudahan Ashraf bisa dapat banyak doa, bantuan dari teman-teman media juga yang hadir ke sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.